Saudara, diduga akibat minimnya alat pelindung diri dan tidak jujurnya pasien dalam pemeriksaan menyebabkan 46 tenaga medis Rumah Sakit Karyadi Semarang diisolasi mandiri di Hotel Kesambi Semarang karena terpapar COVID-19. Para dokter dan perawat diketahui positif corona sejak pemeriksaan tanggal 8 April lalu. Penyebab tenaga medis terpapar virus corona ini diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien. Beberapa dokter yang melakukan isolasi diri mengaku dalam kondisi fit. Terlihat dari hasil video yang diunggah melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Ke-46 tenaga medis yang terpapar COVID-19 dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah mendapat laporan dari rumah sakit. Ya, kemarin saya sempat dihubungi oleh kepala dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif, kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan alhamdulillah mereka sudah berkenan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lah. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Ya, kalau saya melihat ada video yang beredar, mereka ceria, mereka semangat, dan mereka pasti tahu kondisinya. Jadi mengerti secara medisnya, mudah-mudahan cepat sehat. Kalau saya melihat sih mereka ceria semua, Pak.